pada lanjutan pekan ke-11 BRI Liga 1 malam ini antara PSS Sleman dan PSM Makassar. Sementara ini, di babak pertama, keduanya bermain imbang 1-1. Gol dari PSM dilesatkan oleh Yaakob Sayuri di menit ke-18. Sedangkan satu gol dari PSS dilesatkan oleh Esteban Pizcarra di menit ke-29. Data statistik pun menyajikan tim Elang Jawa mendominasi jalannya pertandingan dengan 69% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PSS Sleman akan naik ke peringkat ke-7 dengan koleksi 17 poin. Begitu juga dengan PSM Makassar akan naik ke peringkat 10 dengan koleksi 15 poin.